Bila wanita yang tak boleh mengandung, bolehkah dia buat kaedah bayi tabung uji? Apakah hukumnya? Hukumnya diharuskan. Tapi dua kaedah saja. Dia kaedah bayi tabung uji ada 9 kaedah. Ada 9 kaedah. Kesembilan-sembilan ini disebut dalam kitab Al-Mufassal fi Al-Kamil Mar'ah. Daftar berkaitan Zaidan. Dua cara saja halal dalam Islam. Yang pertama, mani suami dikeluarkan, telur isteri dikeluarkan, dicantum dalam makmal. Bila berhasil dengan izin Allah, dikembalikan dalam rahim isteri. Halal. Yang kedua, diambil mani suami dengan doktor ambil dan ditembok ke dalam rahim isteri yang halal. Itu dua cara. Itu halal. Yang selebihnya, jujur lagi, haram. Main tumpang tu, tumpang tu, main benih laki-laki yang bukan mahram. Lepas tu telur yang bukan isteri yang sah. Itu semua tujuh cara. Haram semuanya. Soalan seterusnya.